Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata religi, kali ini wisata religi akan mengupas tentang kisah santri yang dikutuk menjadi kera di petilasan Sunan Kalijaga. Situs Taman Kera dan Petilasan Sunan Kalijaga yang berada di Kelurahan Kalijaga, Harja Mukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti bahwa Sunan Kalijaga turut menyebarkan Islam di tanah Jawa, khususnya Cirebon. Selain meninggalkan petilasan, Sunan Kalijaga juga meninggalkan para santri yang kini masih ada di Taman Kera tersebut. Menurut cerita masyarakat, kera ekor panjang yang di Taman Kera dan petilasan Sunan Kalijaga itu merupakan santri Sunan Kalijaga yang dikutuk. Juru kunci Taman Kera dan petilasan Sunan Kalijaga membenarkan adanya cerita tersebut. Kera ekor panjang di situs tersebut berkaitan dengan kisah Sunan Kalijaga saat berdakwah di Cirebon. Para kera ini merupakan santri Sunan Kalijaga yang dikutuk. Mereka merupakan para santri yang munafik. Di depan gurunya terlihat nurut, tapi di belakangnya tidak. Peristiwa berubahnya para santri menjadi kera ekor panjang itu terjadi pada hari Jumat. Saat itu Sunan Kalijaga hendak mengajak para santri untuk sholat Jumat berjamaah. Namun saat dicek ternyata sejumlah santri tidak datang ke masjid. Beliau waktu itu merasa santrinya berkurang saat sholat Jumat. Akhirnya menyuruh orang lain untuk mencari santri yang belum datang itu, dan ternyata lagi pada asik memancing. Para santri yang tak patuh itu ditemukan sedang memancing di Sungai Cawang. Lokasinya masih berada di kawasan petilasan. Kendati dibujuk oleh santri lainnya, mereka tengah asik memancing itu menolak untuk sholat berjamaah. Mereka berkata, "Nanti-nanti saja." Setelah sholat, Kanjeng Sunan datang menemui para santri yang sedang memancing. Beliau kaget melihat kelakuan para santrinya itu. Dalam hati beliau berbicara, ternyata santrinya munafik, kelakuannya seperti binatang. Dan ajaibnya, muncullah ekor di tubuh para santri itu. Hingga kini kera di situs itu masih dipercaya sebagai jelmaan para santri yang dikutuk. Jumlah kera di situs tersebut tidak pernah bertambah ataupun berkurang. Wallahu a'lam bishawab.